ataupun di tempat exhibition lainnya. Baik Bu, kira-kira ada tips nggak untuk bagaimana cara bisa lebih mudah seperti Pak Joko tadi bertanya, kalau misalnya Pak Joko sendiri ingin belajar, pasti umur anak-anak dengan umur remaja, dewasa, cara penangkapannya pasti kan beda. Kira-kira ada tips-tips khusus nggak untuk apabila umur remaja, dewasa, cara belajarnya lebih mudah bagaimana? Ini kalau ada kemauan pasti ada jalan, apalagi dengan alat kecapi yang tidak begitu susah ini. Berarti kalau ada kemauan pasti ada jalan. Menurut Pak Joko, motivasi untuk anak Indonesia alat musik ini bagaimana Pak? Saya rasa ini cukup bagus ya, karena kita lihat sekarang kan banyak kenakalan remaja, di mana mungkin aspirasi pada remaja tidak tersalurkan. Jadi kita harapkan dengan belajar kucen ini bisa melatih mental, bisa melatih kesabaran. Kita akan kembali setelah jeda ini, tentunya tetap di ANTV. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang hayati. Hasil alam yang berlimpah ruah memberikan kehidupan. Dena Saus diolah dari hasil alam memberikan cita rasa sensasi saus. Melalui sistem olahan dan resep higienis, Dena Saus hadir dengan rasa dan aroma saus yang nikmat. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Herbal Solusi Pengobatan Alternatif setiap hari Senin pukul 6 pagi hanya di ANTV. Kita di acara Jade Exhibition dan tradisional musik. Bu, boleh sampaikan ke kita kira-kira cara main kecapi itu bagaimana, Bu? Cara memainnya ya seperti dipetik ya, dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri kita memberi jiwa pada... Oh, memetiknya dengan kanan, kirinya memberikan jiwa. Iya. Oke. Kira-kira... prestasi-prestasi yang sudah dicapai anak siswa ataupun anak didik ibu apa aja? Ya, misalnya kami pernah menyelenggarakan perlombaan kucen di Medan dan murid-murid Jade ada sebagian yang telah lulus dari Shanghai Conservatory of Music. Jadi sertifikat kucen dari Shanghai. Oh gitu. Menurut Pak Joko, kalau untuk perlombaan-perlombaan yang sering diadakan di Medan seperti ini, gimana dampak positifnya untuk Indonesia? Jadi kami dari PSMTI ya, selaku organisasi Tionghoa, kami sangat mendukung. Dan ini merupakan salah satu misi daripada organisasi kami, di mana itu melestarikan dan mendukung pelestarian kebudayaan tradisional Tionghoa. Jadi kalau boleh saya sedikit sama anak ibu ya, itu di sekolah ibu sudah ada suku lain selain suku Tionghoa yang belajar kucen? Ada suku Batak. Oh ya, bagus sekali nih. Iya. Ya, jadi nggak sulit ya, tidak pakai bahasa aksara Mandarin atau apa ya, semuanya not tradisional ya? Iya, tradisional, dan judul lagu kita terangkan artinya apa. Bagus, bagus. Boleh Pak, boleh dijelaskan sejarah PSMTI ini apa Pak, mungkin kepada penonton dan pemirsa di rumah? Boleh, boleh. Jadi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang selanjutnya disebut PSMTI
itu didirikan setelah kejadian tragedi Mei 1998 di Jakarta dan telah merambat ke hampir seluruh kota di Indonesia, di mana segmen-segmen kehidupan masyarakat Indonesia mengalami distorsi. Jadi pada saat itu masyarakat Tionghoa khususnya banyak mengalami kerugian baik material, rohani dan itu fisik ya. Jadi setelah kejadian itu, sejalan dengan reformasi dan turunnya rejim Orde Baru, kemudian kita menuju ke Indonesia Baru, dan daripada dari para tokoh masyarakat Tionghoa berpikir dan mempunyai satu ide untuk mendirikan satu organisasi, di mana diharapkan organisasi ini menjadi suatu wadah yang bisa menampung aspirasi daripada kaum Tionghoa, kemudian bisa sebagai mediasi dan fasilitator untuk bersatu bersama-sama anak bangsa lainnya, suku bangsa suku lainnya sebagai anak bangsa Indonesia, berjuang dan memajukan Indonesia yang baru. Baik, Ibu Ngartini, kalau untuk tahun baru Imlek ini kira-kira banyak gak acara yang dipersembahkan dari Jade, dan kira-kira bentuk acara apa yang paling sering Jade tampil di event-event Kota Medan? Terlebih-lebih di acara Imlek ini ya, kami sampai kebanjiran ajakan dari pihak-pihak lain untuk ikut memeriahkan Imlek. Jadi murid-murid sebenarnya ada yang sampai udah kecapekan gitu, tapi kami tetap positif.